Yayasan Budi Susi Foundation Taiwan menyampaikan dukungan sekaligus menyerahkan makanan kepada anggota BRIMOB yang bertugas di wilayah gedung DPR MPR. Pada kegiatan ini, Yayasan Budi Susi Foundation Taiwan menunjukkan apresiasi kepada para anggota BRIMOB yang sudah menjaga keamanan saat pesta demokrasi. Jo Riyadi, Ketua Yayasan, menyampaikan kebanggaannya kepada anggota BRIMOB yang bertugas secara profesional. Jo berharap kepada pihak keamanan anggota BRIMOB, semoga kedepannya dapat selalu menjaga NKRI ini aman dan tenteram. Kalau langkah untuk membantu bapak-bapak ibu yang bapak-bapak yang sini sudah menjaga keamanan Jakarta ya, dan menghadapi Lebaran ya, kita bersikap berpartisipasi lah Pak. Ya, kepedulian kita terhadap bapak-bapak polisi atau tentara di sini ya. Iya, makanya supaya bisa lebih semangat dan lebih tertib lah gitu Pak. Jakarta lebih aman. Jakarta amannya Pak, tidak ada apa-apa lagi. Gitu. Dan pun kita mau harap Pak polisi atau Pak tentara bisa hidup semangat. Berbahagia, semangat. Ya Pak, semangat ya. Pada kesempatan yang sama, mewakili para anggota BRIMOB, Ibtu Didin Dwi Awandi, anggota BRIMOB Resimen 2 Mabes Polri, menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat atas apresiasi yang diberikan dalam rangka menjaga kesatuan bangsa. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak sekalian yang telah memperhatikan kami selama kita bertugas di sini sebagai bentuk apresiasi kepada kami yang diwakilkan pada ibu-ibu, kepada kami. Jadi kami banyak-banyak berterima kasih atas partisipasi ibu-ibu yang diserahkan kepada kami pada saat ini. Ini itu saja saya sampaikan. Mungkin kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata.